Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qailu fi muhkamit tanzil. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Ikhwan, Alhamdulillah, kita berada dalam majlis ta'lim, Alhamdulillah. Nikmat daripada Allah ini, ikhwan, ya Allah firmankan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat daripada Allah yang kita rasa, kita dapat, kita tengok, la tuhsuha, tak boleh nak hitung, tak boleh nak bilang. Kata para ulama, nikmat ada dua, satu nikmat mutlak, satu nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad seperti nikmat makan, minum, sihat, rezeki. Ini rasanya ikhwatul iman Allah kurniakan kepada semua hamba-hambanya, baik muslim, baik kafir, baik mukmin ataupun tidak mukmin, asy, Allah bagi. Tetapi ada lagi satu nikmat, nama nikmat mutlak. Nikmat mutlak itulah nikmat yang sebenar-benarnya hakiki, iaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat sunnah, nikmat hidayah. Dan itulah rasanya nikmat kita direzekikan oleh Allah untuk taat, untuk mematuhi, untuk mentaati dan untuk menjauhi apa yang sewajarnya kita jauhi. Ikhwatul iman, ada orang Allah Ta'ala beri pada dia nikmat beragama, dia jadi orang Islam. Tetapi ikhwan, Allah tak bagi nikmat yang lagi satu, dia boleh beramal dengan Islam. Ada orang ikhwatul iman, Allah kurniakan kepada dia nikmat, dia boleh beragama, dia boleh sembahyang, dia boleh puasa, dia boleh zakat, dia boleh haji. Tetapi Allah tidak memberi kepada dia kemanisan di dalam melaksanakan taat itu. Maka kerana itu manusia ini tidak sama perjalanan dia. Manusia itu tidak sama ketika Allah mengagih-agihkan kurnia dia, tidak sama. Walaupun demikian ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita sesuatu yang telah kita faham, sesuatu yang pernah kita dengar. Tapi ikhwatul iman, mungkin kita kurang mendalami apa yang Nabi sebut. Perkataan Nabi begitu mudah, jelas, terang, tak perlu kita bersuluh.
Hadis yang panjang selalu diulang kepada kita dua rangkap yang masyhur. Apa dia? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis. Dan khasnya ikhwan, itulah asas. Itulah asas. Apa dia? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan kita buat dia kepada niat. Apa yang kita niatkan ikhwatul iman, itu kita dapat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Kenapa amal ini perlu pada niat? Ikhwan, perenggan yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma nawa. Kerana insan akan mendapat pulangan daripada amal itu berdasarkan nawa, apa yang dia niat, apa yang tersimpan dalam hati dia, perasaan dia, dia akan dapat itu. Subhanallah ikhwan, jelas. Kadang-kadang kita berdoa hidayah, ya Allah bagilah petunjuk pada si Anu, tapi si Anu itu tidak pernah, dalam hati dia tak pernah meminta hidayah, dia tak pernah mahu pada hidayah, maka hidayah tidak sampai ikhwan. Semua kita buat dengan niat dan kita akan dapat apa yang kita niat ikhwan. Subhanallah. Jadi inilah ikhwatul iman, bekal kita di hari akhirat. Kesemua amalan berpunca dengan niat, dan kita akan dapat, kita merasai, kita akan pegang, kita akan tengok, kita akan peluk apa yang kita niat. Apa yang kita niat? Ikhwatul iman tidak dikatakan semua amalan, apa amalan manusia buat, dia akan merasai amal itu. Tidak. Tetapi dia akan merasai apa yang dia niat. Dia akan merasai apa yang dia niat. Karena itu ikhwan, yang kita niat itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Sama ada kerana Allah ataupun bukan kerana Allah, dia luar biasa. Dia sesuatu yang luar biasa. Siapa pun tak boleh tahu. Satu orang yang semayang haji, umrah, mengeluarkan sedekah, zakat, apa yang dia niat? Kita bukan tahu. Yang kita tahu, dia bersungut dengan kehidupan. Dia mengeluh dengan kehidupan dia. Yang itu kita dengar. Yang itu kita dengar. Satu orang dia kahwin, lepas itu dia mengeluh dengan perkahwinan dia. Apalah dapat bini teruk, apalah dapat lagi teruk. Dia beritahu kepada orang, teruk. Kenapa itunya Allah bagi? Kenapa itunya Allah bagi? Pada awal-awal perkahwinan, semua orang mendoakan supaya berkah, supaya itu, supaya ini. Tapi orang yang dia kahwin itu, dia yang tahu. Dia mengadu, awak bini curang, awak lagi curang. Kenapa mak mentua begitu, 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 begitu? Tahukah kita? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah berbuat apa yang kita niat. Allah beri apa yang tersimpan dalam hati. Maka kita dapatlah. Kita dapatlah hasil buah daripada perkahwinan itu. Inilah dia. Kerana itu tidak benar kalau kita katakan hang ni salah pilih perempuan lah. Kalau dia pilih perempuan dan pilih jantan sebagai lelaki, sebagai bini, niat dia sama, hasil rumah tangga dia sama. Kerana ikhwatul iman, ketika Nabi melafazkan hadis ini, baginda berhijrah ke Madinah. Baginda berhijrah ke Madinah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ada dua orang berhijrah. Satu berhijrah
kerana Allah dan Rasul, dia dapat. Dia satu berhijrah, masalah mar'ah tunkihuha, wanita yang nak dikahwinkan. Platformnya sama hijrah, jalannya sama hijrah, perjalanannya menuju Allah, tapi hasil tidak sama. Kenapa ikhwan? Wa innama likulli imrin ma nawa. Allah akan bongkarkan apa yang ada dalam hati manusia. Itu baru di dunia ikhwan, belum di hari akhirat. Di hari akhirat lagi teruk kita dibalas. Jadi bila orang ini sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, cuaca Madinah tak sama dengan Mekah. Budaya Madinah tidak sama dengan Mekah. Hatta sebahagian makan minum Mekah tidak sama dengan Madinah. Maka apabila orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasul sampai ke Madinah, dia rasa puas, dia rasa lega. Selagi ada Allah, selagi dia lihat Rasul, itulah kehidupan dia. Selagi dia boleh bersama dengan Nabi, itulah kehidupan dia. Selagi dia boleh rokok, sujud kepada Allah, itulah kehidupan dia. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada jadi hal. Kenapa? Kerana yang ada dalam hati dia Allah dan Rasul. Tapi yang lagi satu ini, ketika sampai ke Madinah, dia berjumpa dengan wanita itu, mengahwini wanita itu, dia mula tak serasi dengan cuaca Madinah. Dia boleh duduk Madinah selama belum kahwin dengan wanita itu. Bermakna hajat dia belum tercapai lagi. Bila dia kahwin, hajat dia tercapai. Bila hajat dia tercapai, bumi Madinah bukan bumi pilihan. Dia datang ke Madinah sebagai suatu transit. Maka jiwa dia kacau. Jiwa dia kacau. Maka berlakulah, mungkin jiwa dia merontak. Dia mula komplain, apalah Madinah ni panas. Mula komplain, apalah makanan Madinah ni tak sedap. Dia mula komplain. Bila dia berkomplain-komplain, dia mengeluh kehidupan dia di Madinah. Sebahagian daripada orang menyatakan Madinah ini bumi berkat. Dia bercakap, ah, berkat ada di mana-mana. Kita kalau duduk atas gunung jerai pun, kalau Tuhan nak bagi berkat, berkatlah. Tak mesti Madinah. Dia mula bercakap bukan bahasa orang yang dapat hidayah dan nikmat. Kenapa ikhwan? Bukan problem tanah, udara, makan minum, tapi dia ada problem niat. Apabila manusia ini niat untuk dapat sesuatu, pada hari dia dapat sesuatu, dia akan meninggalkan lokasi itu. Dia tidak datang kepada lokasi, dia datang kepada apa yang dia mahu. Ketika manusia dapat hajat dia, terjadilah pergeseran kehidupan. Ikhwatul iman, Nabi SAW bagi tahu kepada kita niat yang paling baik. Niyatu salihah, niat yang paling baik. Kita mewakafkan seluruh hidup kita ini untuk Allah. Kita mewakafkan seluruh hidup kita ini untuk Allah. Apa yang kita niat ikhwatul iman? Kita nak mencari kemanisan terhubung dengan Allah. Kemanisan ini wujud ikhwan, ada. Kita kena datang kepada dia, kita kena melangkah kepada dia, kita kena mendapatkan dia. Dia kata ta'mal ta'mul iman, nikmatnya iman ataupun halawah, sedapnya iman, wujud, sangat wujud. Tetapi tidak semua insan dapat merasakan.
Cuba antum tengok satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Saya cakap ni boleh dengar. Saya rasa ringan. Rasa macam begau. Macam Datuk Muzaffar, Nabi Planet. Rasa begau. Ikhwatul iman. Cuba antum tengok ayat ini. Macam mana nak faham? Macam mana nak mengkaji? Pendek. Tetapi ada suatu perkara yang nak disampaikan. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِهَا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Pendek. Tapi pendek ayat ini mungkin 60 tahun tak cukup nak faham. Tak cukup. Kenapa? Allah katakan wa minan nasi, ada sebahagian manusia. Ada sebahagian manusia yang Islam ini, yang mukmin ini, yashtari nafsahu bitira mardatillah. Dia telah menjual seluruh hidupnya. Apa yang ada dalam hidupnya? Nama, kedudukan, harta, pangkat, kemudahan, ketuaan, penyakit, sihat, seluruhnya dia jual. Untuk apa dia jual? Mardatillah. Untuk membeli redha Allah dalam diri dia. Masya Allah, ikhwan. Cuma nak faham ayat ini. Apa yang dia rasa? Ketika dia berbuat untuk Allah, niat untuk Allah, melakukan kerana Allah, Allah memberi kepada dia ta'mul iman. Perasaan dalam hati ini ada, ada perasaan, ada rasa sedap, seronok, puas, rindu, lezat berbuat untuk Allah. Apa jadi dengan dia? Seluruh hidup dia, dia jual untuk Allah. Dia jual. Dan Allah tukar, inna Allah ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah membeli, dia menjual. Allah membeli. Allah membeli dirinya, hartanya, kehidupannya, perasaannya. Allah bayar dengan syurga. Subhanallah. Subhanallah. Antum, macam mana kita nak faham ayat ini? Apa yang kita boleh belajar dengan ayat ini? Ada manusia merasai halawah, perasaan, rasa, perasaan yang sangat dalam, ikhwatul iman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang beberapa benda kita buat untuk mengeratkan hubungan dengan Allah, beberapa benda kita kena buat, kita kena buat untuk mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika dia jumpa hadis yang bercakap tentang manisnya iman, An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan istalannat at-ta'at. Orang ini dia telah merasai kesedapan taat kepada Allah. Dia telah berjumpa kemanisan taat kepada Allah. Dia telah terserapa dengan kepuasan menyerah diri di bawah suruh dan perintah Allah, telunjuk Allah. Dia rasa puas duduk di bawah cengkaman dan genggaman Allah. Dia rasa cukup selesa menjadi hamba abdi kepada Allah. Dia puas. Jiwa dia puas. Perasaan dia puas. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala. وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل. Jiwa dia
badan dia sanggup menanggung beban semata-mata untuk taat kepada Allah. Orang ini kata An-Nawawi, wa ithara zalik ala ardi dunia wa mahabbatul abdu rabbahu subhanahu. Dia sanggup korbankan seluruh kehidupan dia semata-mata nak kekalkan ketaatan kepada Allah, dan sanggup mengambil risiko beban mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Kata An-Nawawi, inilah orang yang mendapat halawatul iman, kemanisan di dalam iman kepada Allah. Masya Allah, ikhwan. Ikhwatul iman, saya ataupun antum ataupun kawan-kawan kita yang telah datang ke masjid, di atas nama orang Islam, kita kata semuanya kita ini orang yang beriman kepada Allah. Walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak tutup aurat, kita kata dia ada iman. Kenapa? Kita tak pernah nampak dia buat syirik kepada Allah yang boleh keluarkan dia daripada Islam. Dia orang Islam, dia ada iman. Nabi kata apa? Sekurang-kurang iman, apa dia? Dia tengok benda yang boleh menentukan manusia, dia angkat, dia buang. Itu tanda ada iman. Setinggi-tinggi iman, dan hadis Imam Muslim, tidak merosakkan la ilaha illallah, tak boleh rosak. Kita tengok, dia keluar, dia tengok sampah dalam masjid, dia angkat, dia buang, dia telah ada syu'bah minal iman, cabang yang menyambung dia kepada iman ada. Cuma tiga ikhwatul iman, saya antum dan kita semua, berapa tahun dah kita beriman kepada Allah sampai malam ni? Mungkin umur kita 40, kita tolak 15, sebab kita baru akibatnya. Daripada umur kita 40, kita tolak 15, maka kita dapat baki. Kita dapat baki daripada kita tolak 15. Itulah tempoh kita sudah beriman kepada Allah. Itulah tempoh kita beriman kepada Allah. Sepanjang tempoh itu kita, dan sepanjang tempoh itu kawan yang sama umur dengan kita, kita semayang, kita puasa, kita umrah, kita haji, kita datang majlis taklim, kita tilawatul Quran, kawan kita yang sama umur dengan kita selama itu bermaksiat. Maka kita ambillah dua contoh ini. Selama itulah kita taat kepada Allah, ikhwatul iman. Adakah selama itu kita telah merasakan kesedapan taat kepada Allah? Kita telah bersedia menanggung kesusahan untuk taat kepada Allah, dan kita merasakan kita tidak akan memilih perkara yang lain, walaupun pilihan yang ada di sebelah ini kesenangan, tetapi merenggangkan kita kepada Allah. Dan hati kita ini, ikhwatul iman, tak boleh duduk, dia memerontak kalau ada ketaatan-ketaatan kepada Allah belum ditunaikan lagi. Kalau perasaan itu ada, ikhwan, bermakna telah terbuka antara kita dengan kemanisan iman satu hubungan, satu hubungan. Ikhwatul iman, seorang ulama bernama Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia suruh kita buat analisa terhadap tiga perkara, dan saya rasa sangat menarik. Dalam kitab dia ada wadawa, dia menulis kitab ada wadawa, penyakit dan ubat, ubat dan penyakit. Jadi kalau kita ada banyak penyakit, baca kitab tu ada wadawa, itu baik. Sekarang ada terjemah Melayu, tulisan Imam Ibn Qayyim, dia cerita penyakit, dia cerita bagaimana nak rawat penyakit. Penyakit ada dua, satu penyakit jasmani, satu penyakit
rohani. Satu penyakit yang Allah dan Rasul memberi kepada kita ubat. Dan lagi satu penyakit Allah dan Rasul suruh kita ikhtiar mencari ubat. Itu bukan saya nak cakap. Tapi saya nak cakap kalau kita ada penyakit, baca kitab ini. Ada wadawa. Mesti ada di rumah kita. Sangat menarik. Dalam kitab ini, Ibnu Qayyim menyatakan, kita ini ikhwatul iman, telahkah kita masuk dalam kawasan halawatul iman ataupun tidak? Mari kita tengok. Kita analisa diri kita. Yang tak semayang, tak puasa, tak zakat, kita tak muslim. Hal orang, hal kita, saya, hal saya, hal antum. Hari ini kita telah melaksanakan 4 kefarduan. Sampai maghrib tadi dan 4 waktu dah kita semayang. Sekali lagi kita nak semayang isyak, jadi 5. Hari ini kita tidak meninggalkan salat. Hari ini kita tidak mendedahkan orang. Hari ini kita tidak melakukan benda haram. Hari ini kalau Allah takdirkan kita mati, kita nak mati sebagai hamba Allah. Dekat Sungai Dua saya main tadi, dekat highway Sungai Dua, satu kereta pesona, satu kereta pesona sudah tindih satu orang. Tindih tu, subhanallah, dekat maghrib tadi, dia nak ke makan pau. Kita pesona betul-betul, kereta tu duduk atas muka dia. Dia dijemput Allah. Mudah, sangat mudah. Orang yang sangat mudah. Ini ikhwan, hari kita akan dipanggil mayat. Tak jauh. Saya ada nama, tapi orang tak pernah panggil saya nama. Abang Lee lebih tua dari saya, tapi Abang Lee tak pernah panggil nama saya. Dia panggil saya Ustaz. Semua orang panggil saya Ustaz. Anak saya panggil saya Abang. Tak pernah saya, anak saya balik sekolah, Halim mana Halim? Dia tak pernah. Tak pernah. Kalau anak saya panggil lagu tu, saya buat agak-agak merah ke dia. Tetapi ikhwan tahu tak, apabila hari saya dikapankan, dibandingkan dengan makna saya mati, rupanya tak ada satu orang akan panggil saya Ustaz. Orang akan panggil saya mayat. Mayat. Quran sebut kepada kita, hurriman alaikumul dam, hurriman alaikumul maitata, diharamkan kepada kamu maitata. Maitata ni apa dia? Bangkai. Maka mayat, maitah mu'annas, mayat muzakkar. Untuk wanita atas mayat-mayat, usalli ala hazihi maitati. Kalau lagi-lagi, ala hazal maiti. Tapi hakikat dia apa mayat? Bangkai. Pokoknya gelaran terakhir kita bukan Ustaz, bukan ayah, tapi bangkai. Jenazah. Jenazah bermakna mayat yang diusung, mayat yang berada di atas pengusungan, itu jenazah. Kalau dia tidak bubuh di atas jenazah, dia dipanggil mayat. Kita ada pangkat, pokoknya akhirnya kita akan dipanggil mayat. Nabi mana? Nak tengok mayat Ustaz. Tapi bukan Ustaz ni lah. Nabi mana? Nabi semayang mayat. Nabi mana? Nabi semayang. Katalah kawan kita nama Pak Meon. Saya nak pergi sembahyang Pak Meon. Orang tak sebut sembahyang Pak Meon. Orang tahu Pak Meon tak boleh sembahyang sendiri kan? Tak, nak pergi sembahyang mayat Pak Meon. Baru faham. Rupanya kita ni ikhwan, orang berdepan encik, tuan, saudara, madam, ma'am, miss, mister, akhirnya bangkai.
bangkai. Datuk Seri, Tan Seri, bangkai. Ya ikhwan, yang perlu kita insan, bukan orang insan, kita insan. Siapa pun kita, bangkai. Tetapi bangkai ini ada dua jenis ikhwan. Walaupun dia atas nama dia bangkai, dia busuk, tetapi Allah memuliakan bangkai ini. Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau semua dia hidup di takwa kepada Allah, ini yang mulia. Ini yang paling mulia. Di atas nama mayat, dia mayat. Tetapi kami beri keistimewaan. Masuk dalam tanah ikhwan, badan kita, mata kita luruh daripada biasa. Pecah perut kita, sama. Mayat orang tak semayang, mayat orang semayang, sama. Mayat menteri, mayat rakyat, mayat raja, mayat orang biasa, sama. Ular dalam tanah akan datang makan, sama. Tetapi ada yang tidak sama, ada yang tak sama. Apa yang tak sama, ikhwan? Yang tak samanya perasaan orang ini ketika hidup. Masa dia hidup, apa jiwa dia? Apa sifat dia? Apa perasaan dia? Apa yang ada dalam hati dia? Itu tidak sama, ikhwan. Yang tidak sama itu akan dilayak dalam kubur, cuma tidak sama. Walaupun kita pergi ke tanah perkuburan, mayat tetap masuk dalam tanah, matahari melepaskan lanteranya di atas muka tanah. Nampak macam panas. Panaslah. Boh nisan ke, boh payung ke, panas. Tetapi penghuni dia tidak sama kepanasan. Ada yang dijaga, ada yang dirawat, ada yang dibiarkan. Ada yang dilayan seperti seekor bangkai. Ada yang dilayan seperti hamba yang baik. Kenapa ini wujud ikhwan? Kenapa ini wujud ikhwan? Ini wujud kerana perasaan manusia kepada Allah itu sama atau tidak sama? Sama atau tidak ikhwan? Karena itu ikhwan, benarlah ikhwan, kalau kita taat kepada Allah, tapi kita tidak merasakan sesuatu dalam hati kita, kita kena kemaskinikan perjalanan hidup kita, ikhwan. Kena kemaskinikan. Bermakna ada benda yang tak tercapai. Target tak tercapai. Kenapa, ikhwan? Allah menyatakan dalam ayat yang semua kita tahu. Mungkin kita kurang menganalisa ayat itu. Allah katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Targetlah. Berapa panjang umur manusia itu Allah tentukan. Tetapi targetnya, kamu mesti menjadi hamba-Ku. Kamu mesti menjadi hamba-Ku. Satu wanita menjadi isteri kita. Satu laki-laki menjadi suami kita. Macam mana kita nak tabah dia berjaya menjadi suami ataupun isteri kita? Macam mana kita nak buat pengecaman? Wanita tu kata, ini suami saya. Dia benar-benar suami saya. Apa dia punya pengecaman? Segi perkahwinan? Tak. Kalau orang kata pengecaman apa? Apa pengecaman? Pengecamannya ialah laki-laki itu adalah suami kepada perempuan itu dan memiliki sifat-sifat suami. Hari-hari kena balik terbawai. Dia isap apa? Dia tak tengih dekat aku. Dia tengih dekat perempuan itu. Orang main rumah. Mana lagi awak? Mampu abang senang. Menikah dengan mewah pun lagi bagus. Dia tidak mengiktiraf suami dia walaupun ada sikit perkahwinan. Walaupun lebih khusus. Kenapa? Sifat itu sifat yang tidak layak pada seorang suami kepada isteri. Ikhwan, kita adalah makhluk yang Allah cinta.
Tetapi ada hari dalam surah Yasin Allah katakan, ya hasratan 'alal 'ibad. Ada hari di mana Allah tidak mengiktiraf sifat hamba yang ada pada kita. Allah tidak mengiktiraf. Hari ini menangislah kamu wahai hamba-Ku. Wamtazu yawma ayyuhal mujrimun. Aku akan pecah dua, satu hamba-Ku, satu yang durhaka. Subhanallah ya Rabb. Dia sembahyang ke dia tak sembahyang, dia tetap hamba Allah, dia tak boleh lari. Anak kita lah, jahat ke baik ke, ganja ke, sokok ke, dia tetap darah daging kita. Tetapi ada daripada perangai dan kita tidak reda dan tidak reda. Walaupun dia anak kita, kita benci dia. Ya kawan, demikianlah hari kita balik di tempat Allah. Apa yang kena ada ya kawan? Yang Nawawi sebut tadi tentang kata Nawawi is tazallad at-ta'at, kemanisan kita berurusan dengan Allah. Imam Ibn Qayyim yang saya sebutkan tadi, dia menyatakan ada tiga perkara yang kita analisa. Satu katanya, satu. Dan ketika saya membaca Ibn Qayyim sebut dengan tu ikhwan, saya merasakan ada yang perlu kita ubah kehidupan kita. Pokoknya pengakuan-pengakuan, kadang-kadang pengakuan tak boleh menjadi bukti. Apa dia kata Ibn Qayyim yang pertama, ikhwatul iman? Ibn Qayyim kata, apabila kita ini melakukan sesuatu untuk Allah, rasa sayang, rasa cinta terhadap yang kita lakukan kepada Allah itu wujud. Itu bermakna antara kita dengan pintu kemanisan iman sedang dibuka oleh Allah. Antara kita dengan apa yang kita lakukan ada hubungan sayang. Dan subhanallah, saya tengok kawan-kawan yang gila bola, buka mata bola, main bola, kau semua bola, mandi bola, menterdama pun bola. Antum bayang, ada game ke 2:30 pagi, dia kunci jam, tiba-tiba dia jaga, tiba suku pagi. Apa jadi dia? Agak-agaklah yang kaki bola lah. Kaki macam biasa semaklah, bukan kaki tu bulat. Kaki tu macam biasa. Dia minat bola. Dia kunci jam 2:30 nak tengok final. Tiba-tiba dia jaga 3:30. Apa jadi dengan dia? Agak-agak hantar, dia gelap. Dia bekit-bekit, dia tengok jam 3:30 dia gelap. Dia kata bagus, 3:30. Tak ada pandi jam tu kan? Antum, demi Allah, orang ini sedang dianugerahkan oleh Allah sayang, cinta dan apa yang ada dalam hati dia. Kita ikhwan, itu urusan satu orang dengan bola. Bagaimana urusan kita dengan Allah ikhwan? Ketika kita solat, kita zikir, tak sehat juga ikhwan kesayangan kita pada ibadah. Kita orang yang melakukan ibadat dan kita dicipta untuk ibadat kepada Allah. Kita melihat anak-anak kita, menantu kita, kaum keluarga kita tidak duduk dalam kawasan ibadat, dan ada ibadat yang besar dilepaskan oleh manusia dan kita terlepas. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Karena kita kata tak apa. Subhanallah. Kita kata tak apa. Tak apa, tak apa, hari ini pun tak apa. Bermakna kita tidak cinta dan kasih. Maka halawah itu tidak ada ikhwan. Subhanallah. Ini pengenalan di Ibn Qayyim tulis dalam kitab dia, penyakit dan ubat dan penyakit. Yang kedua, ikhwatul iman, kata Ibn Qayyim,
kekhawatiran hubungan kita dengan Allah itu, kita bimbang, kita khawatir hubungan kita dengan Allah itu tidak diiktiraf, tidak diterima. Kekhawatiran itu wujud. Antum bayang antum, kalau satu orang itu salah kata kita nak main kuliah, tiba-tiba dia tengah jalan, kita tahu kuliah dekat maghrib, ustaz belajar sikit, habis tinggi pukul 9 ataupun kurang sikit, ataupun habis lambat 11:30 ataupun lebih sikit, kita tahu kuliah dekat maghrib, kita dalam suku duduk ada atas motor di tengah jalan, kita khawatir kita terlepas kuliah, apa jadi dengan kita? Jua kita masa tu macam mana, ikhwan? Perasaan kita bimbang, dan ketika itu kita akan cari jalan supaya yang kita bimbang itu tidak menjadi kenyataan. Maka apakah jalan yang kita buat supaya Allah tidak menolak apa yang kita buat, apa yang kita usahakan? Kita semayang sahaja. Sedangkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 112 dan surah Al-Kahfi ayat 110, Allah menyatakan supaya hilang khawatir ibadat kita ditolak oleh Allah, kita kena duduk dalam kawasan ibadat kita diterima oleh Allah. Ibadat kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak memenuhi yang pertama, kita ikhlas kepada Allah. Yang kedua, kita mengikut Nabi Muhammad. Itu saja cara untuk ibadah kita diterima oleh Allah. Dan untuk itu, ikhlas, apa yang kita buat? Sebanyak mana kita kumpulkan pengetahuan kita tentang ibadatnya Rasulullah, jalan Rasulullah, sebanyak mana dah kita kumpul? Kita sembahyang sebagai contoh hari-hari. Saya bagi contoh, orang sembahyang, dia takbir. Ini contoh saja buat. Kalau ada, jangan marah dengan saya. Saya buat contoh saja. Kalau tak ada, alhamdulillah. Tapi tidak ada contoh. Dia sembahyang 20 tahun, 30 tahun. Bila dia takbir, Allahu Akbar, dia letak tangan atas dada. Dia bagi sengit sikit tangan dia. Dia kata, dekat sini ada rumah syaitan, tutup. Lepas tu dua jari dia ni, dia belum macam ni. Dia kata, sini damah syaitan domain, kita belum lah. Berapa tahun dia semayang? Sengit dulu. 40 tahun, 50 tahun. Dan dia tahu, semayang itu perkara yang mula akan hisap di hari akhirat. Soalannya, mana dia tahu Nabi semayang macam tu? Hadis mana dia baca? Mazhab mana dia buka? Dia bimbang semayang dari Tuhan tolak, tapi dia tidak berusaha memasukkan dalam kawasan diterima. Kalau kita bimbang tapi kita tak buat sesuatu, Ibn Qayyim kata pintu halawah ketaatan ditutup. Semayang bukan logik akal. Setan tu bodoh kan tapi duduk di sini. Setan tu bodoh kan, dia tahu kawan tu dah tutup, lepas tu dia pakai jalan tu. Tak, tapi tak kena sebut. Mazhab Syafi'i tangan letak atas perut, bukan tepi. Tapi dia letak tepi. Soalannya dia baca kitab apa? Siapa aja? Dia tak pernah peduli. Kita tanya satu aja. Dia kata semua orang buat lagu tu. Semua orang buat lagu tu. Kau bimbangkah ibadat kau Tuhan? Tolak nanti. Saya bimbang lah. Kalau bimbang, berpindah kepada sifat sembahyang Nabi. Tapi dia tak mahu. Bila ini tidak wujud dalam hati ikhwatul iman, tak wujud, kita tidak akan rasa lazat dan taat kepada Allah. Sebab apa? Sampai hari ini ketaatan kita kepada Allah tak tahu pegang tangan. Tak tahu pegang tangan. Subhanallah. Sangat takut kepada Allah. Yang ketiga, kata Ibn Qayyim. Apa dia? Ibn Qayyim kata,
Apabila orang itu nak menjaga hubungan dengan Allah, dia akan berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan apa yang Allah kasih. Semampu mungkin dia akan buat. Subhanallah ikhwan. Semampu mana kita ini ikhwan? Semampu mana kita buat? Kita tahu kehidupan kita mencabar. Tetapi ikhwan, sebelum kita bertemu dengan kehidupan ini, kita hisaplah diri kita. Benarkah? Benarkah? Kita telah melakukan ibadat sedapat mungkin. Ibadat yang kita buat, kesungguhan, kekhusyukan, istiqamah dia, dengan kita berusaha dengan urusan dunia kita, yang mana kita bagi 100% kemampuan. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita tahu kehidupan kita, kita yang tahu. Tapi ada satu benda kita tak tahu, bila kapan akan datang kepada kita. Tapi kita tahu, ini adalah salah kita. Kita tak ada kesungguhan. Salat demi Allah, kita salat. Demi Allah, kita menuntut Allah. Demi Allah. Demi Allah. Anak-anak gadis kita menuntut Allah. Tetapi adakah dia menuntut Allah semampu mungkin, sebaik dia menuntut Allah? Dah ikhwan. Dalam baju dia beli, tudung dia beli, nombor satu apa ikhwan? Passion. Passion. Passion itu nombor satu. Yang kedua, yang mana baju-baju yang menjadi public figure, orang tu pakai, orang ni pakai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita berpakaian. Tapi yang ketiga itu, semampu mungkin untuk memperolehi apa yang kita harap kepada Allah. Ikhwan, orang macam saya, macam kita semua, apa kita harap, ikhwan? Saya rasa sama harapan kita. Kita tak harap apa. Kita harap bila kita tutup mata, tanah kuburnya gelap, boleh dikurniakan sedikit cahaya oleh Allah. Itu saja. Supaya kuburnya sempit, tidak menghimpit tulang-tulang rusuk kita, ikhwan. Mampu, ikhwan, tak mampu. Tetapi untuk mendapat itu, ikhwan, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Subhanallah, kita boleh planning, ikhwan. Kita boleh planning hari minggu yang akan datang, nak pergi ke mana, nak buat apa. Nama dia family planning. Kita boleh buat. Tetapi kita tidak pernah planning untuk beribadat kepada Allah. Kita baca Al-Quran. Saya kata kepada diri saya, ikhwan, ketika antum pegang surah Kahf, antum pegang surah Kahf, kita buka surah Kahf, berita harian ke, metro ke, kita buka. Kita buka kopi di hadapan, rokok di tangan. Antum, bagaimana fokus orang ini baca? Fokus. Saya tanya, pernah antum tengok kawan yang sedang buka surah Kahf dengan rokok, dengan kopi, sambil buka beruang? Buka lagi, berceramah surah Kahf. Kalau dia buat begitu, isteri akan kata pada dia, eh, pa'ang weh, sudahlah, pergi masuk tidur lah, tersentuh merapik lah. Tetapi ikhwan, ketika kita membuka kalam Allah, kita menguap. Kita menguap. Demi Allah, kita tak ini kalam Allah, bukan kalam makhluk. Kita menguap. Dan kita layak menguap itu. Kita tinggalkan dua kali yang kita baca, kita masuk tidur. Bukan sebab kalam Allah. Kalam Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ini kejalan seorang hamba. Tidak ikhwan, tidak. Kita telah menyelami ikhwan. Kita telah menyelami. Selami.
tengok televisyen, tiba-tiba berita habang sesuatu yang pada kita penting, kita terlepas, kita fras. Begitu banyak sunnah Nabi yang Nabi tinggalkan, kita tak buat, kita tak pernah fras. Masya Allah, kehidupan apa yang sudah kita lalui ini? Dan kita tahu, kita akan mati bertemu Allah. Benarlah kata Imam Ibn Qayyim, kita beribadah kepada Allah, tetapi Allah menganugerahkan nikmat kemanisan tidak sama. Kita berhempas pulas untuk kehidupan yang kita tahu akan kita tinggalkan, dengan kita berbuat untuk kehidupan yang kita tahu kita akan pergi kepadanya, tidak sama kita buat. Nada dia, tenaga dia, kerisauan kita tidak sama. Antum ada anak, saya ada anak. Hati seorang bapa, bagaimana risau kalau SPM-nya akan keluar dari anak gagal? Terbayang di benak kita, kerja apa dia nak buat? Terbayang di benak kita, cemana dia nak kumpul duit? Terbayang di benak kita, berapa hari kita nak hidup nak sabar dia? Dia dah besar, hari-hari kita nak sihat dia. Kita dah cari kerja. Ayah dulu besar, jangan duk main, hang tak dengar. Bukan boleh nak belajar lagi dah, peluang belajar main sekarang. Kita memberi sepenuh pemikiran, sepenuh hati, keresahan kita pada kehidupan anak. Tapi demi Allah, Allah pertuntunkan kepada kita, ikhwan, anak yang besar, benih dan zuriat yang besar, ada waktu dia tak semayang. Sampai hari ini dia baca Quran gagal. Dia baca tulisan Rumi lancang. Ketika itu, pemikiran dan hati budi bapa tidak bimbang seperti dia bimbang anak dia gagal SPM. Adakah kita adil berhubung dengan Allah ikhwan? Subhanallah. Maka kerana itu ikhwatul iman, kata Imam An-Nawawi, kata dia, orang ini mendapat kemanisan beribadat kepada Allah, dia sanggup menanggung risiko beban atau baudah, tetapi dia tak akan melepaskan jalan berhubung dengan Allah. Kata Nawawi, wala ghayra tariqul Islam walam yasluk illa ma يوافق الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Kau akan nampak orang ini, dia tidak akan cari jalan melainkan hanya Islam. Dia tidak akan menempuh kehidupan melainkan yang begitu selari dengan syariat Nabi Muhammad. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خص فقد خلص حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. Apabila kau tengok kehidupan dia begini, taulah inilah orang yang telah merasai nikmat melakukan taat kepada Allah, dan orang ini sepatutnya dicemburui kerana kita belum dapat apa yang dia dapat. Subhanallah. Begitulah ikhwan, kuliah ni tak perlu buat banyak-banyak, cukup. Dia pun kira lama orang, dia pun kira lama, cukup tak kira. Pasal kita bercakap dengan orang bijak pandai, kita tak bercakap isu yang tak dapat bertahan, dia dapat lima. Cuma tidak, saya tengok mereka bersama sudah tinggi kawan tu tadi. Subhanallah, sesuatu yang inilah kehidupan ikhwan, kehidupan. Allah telah menyebut satu ayat, ya ayyuhallazina amanu
ahliku anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu daripada neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita jaga anak dan keluarga kita supaya tak kena penyakit, supaya tak kebuluran. Itu cuma jaga. Hebat penjagaan kita. Rumput panjang kita mesti longkang tersumbat. Kita turun kita bertolak. Bocok bumbung kita tukar sih. Jangan menitik ayam dalam bilik anak-anak. Nyamuk datang nak getih anak, kita spray satu rumah. Nyamuk mencari musuh. Pastikan mereka tak keluar. Berat ada. Buka peti air, buah, sayur, telur. Anytime tengah malam nak goreng nasi ke, nak goreng apa-apa, semua ada. Subhanallah. Kita selalu berjaya. Tetapi Allah menyatakan, ku ampusakum wa ahlikum. Adakah kamu jaga keluarga kamu dari neraka? Sehebat kamu jaga makan minum dia? Sehebat kamu jaga nyamuk tak getih? Sehebat itu? Tidak. Maka dengan jawapan tidak itulah, kita akan kembali kepada Allah, ikhwan. Kesalahan kepada kita dan hidup cuma ikhwan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum fala. Pilih kehidupan kamu. Pilih. Pilih. Antum bayangkan member Jumaat. Member Jumaat. Kalau antum saya katakan, dipilih menjadi khatib pada hari Jumaat dan diberitahu pada antum hari inilah hari Jumaat yang terakhir, kerana selepas solat Jumaat antum akan mati, antum diberi peluang bercakap pada hari Jumaat di hadapan hadirin yang banyak, apa yang antum nak cakap? Agak-agak antum Jumaat tu cubanya orang datang. Miskin, kaya, orang besar, orang kecil. Dan dimaklumkan tuan, lepas malam Jumaat, tuan akan mati. Tuan dipilih bercakap. Dan masa yang nak cakap tu hanya setengah jam. Khutbah satu, khutbah dua. Apa yang tuan nak cakap antara tuan? Agak-agak. Adakah tuan nak telefon jabatan agama? Tek bangun atau tek bangun? Itu cara orang panjang umur. Ini cara umur lah. Antum akan belum. Apa nak cakap? Apa nak cakap? Adakah antum nak beritahu ni parit kita tersumbat, jom kita betul ya? Dah cakap dah lah. 40 tahun sudah dah cakap dah. Agak-agak mustahil lah kalau antum bercakap tuan-tuan taatlah. Kerana hari kita nak mati, maksiat tak boleh tolong, hanya ketaatan. Dan tidak mustahil, ikhwan. Hari ini, hari mati kita. Apa nak buat? Maka saya katakan, berbuatlah seperti mana kekasih kita Muhammad telah berbuat. Bersedialah untuk meninggal segala-galanya dan datang kepada ajaran Muhammad. Salatnya, zakatnya, zikirnya, apa sahaja, ikutlah Muhammad. Ikut Muhammad. Jangan terkejut kerana kita tak belajar banyak yang sampai dalam musiki. Kata ini Nabi buat ini. Lepas kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dengan sakit bagi umur ini, aku jumpa juga sunnah Nabi Ham. Kerana aku takut, aku bimbang hari pertemuan dengan Ham, aku samakan kepada aku dengan Nabi. Ini orang yang ada hidayah dan rahmat daripada sisi Allah. Ya khutul iman, saya ingat cukuplah cakap-cakap. Panjang-panjang pun tak bagus. Kan? Buah mai gelap pula lagu ni, banyak Nepal minta derma kan? Jadi, kita tu berfikirlah. Jadi, sebelum saya tutup majlis ini, kalau ada soalan, itu nak tanya balik yang saya cakap tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
orang tua itu yang penting buat kita. Bagaimana kita bagi bimbingan kan? Iya betul. Bagaimana? Sebab banyak orang tak tahu. Ya itu, cara macam ni. Ya itu, cara macam ni. Itu Allah Alam kalau Allah beri ilmuan. Masya Allah. Kita boleh jelaskan lah. Kesian kalau Allah berikan solat cara macam nak capai kan kalau saya tak mampu. InsyaAllah. Abang kita tanya tentang satu bab yang masuk dalam kita bincang ini. Macam mana kalau kita kata bab salat itu, macam mana kita nak samakan salat kita dengan Nabi? Ikhwatul iman, nombor satu sekali, untuk mengetahui bagaimana Nabi salat, kita kena berpindah kepada buku-buku hadis. Sebab dalam hadislah yang menceritakan bagaimana Nabi salat. Para-para ulama kita telah pun membuat jasa besar menulis kitab sifat salat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat haji Nabi. Al-Imam Al-Bukhari sahaja membuka bab itu besar dalam Sahih Al-Bukhari. Ini adalah kitab hadis yang daripada dulu sampai hari ini dunia telah sepakat tentang kebenaran dia, ketepatan ilmu dia dan tidak ada penyelewengan. Adapun selain daripada kitab hadis, macam-macam buku sampai pada kita, dunia tidak pernah sepakat kebenaran dia. Maka langkah yang pertama, kita berubah. Daripada kita baca kitab-kitab kuning, kita baca kitab hadis. Hadis itu sendiri kita tengok dan kita kena berjumpa dengan orang-orang yang ada pengetahuan dalam dunia hadis. Mereka akan macam Bukhari hari ini, alhamdulillah ikhwan, Sahih Bukhari dulu bahasa Arab, sekarang ada terjemahan syarah kepada Sahih Bukhari Fathul Bari dulu bahasa Arab 18 jilid, sekarang diterjemah oleh Ustaz Imam Syafi'i hampir 60 jilid. Setiap hadis di dalam itu dihurai dan dibongkarkan. Subhanallah. Cuma kita perlu memilih satu orang yang ada sedikit pengetahuan berkongsi. Tidak semestinya kita buat kuliah di masjid. Kita pergi ke rumah dia, kita boleh telefon dia, kita boleh jumpa di kedai kopi. Pencarian kita. Subhanallah. Syekh Nasiruddin Al-Albani, ulama hadis yang paling mutakhir yang kita dah mati lah, dia membuat sifat salat Nabi. Subhanallah, dari kita Arab diterjemah kepada kita lain. Subhanallah. Subhanallah. Tadi lepas main Jumaat, ada satu, tak silap saya nama dia Mamu Rahim di Tanjung Jokong. Saya duduk makan dengan dia. Tiba-tiba dia ada kata satu benda, saya terasa, betul-betul terasa, macam kena penampak. Dia cerita pengalaman dia naik kereta jalan, kawan dia kata berhenti sah nak beli sebuah kabar, nak baca sebuah kabar. Dia terus, dia tak berhenti, dia tusang lagi, berhenti sah, dia sedih lagi, dia tusang, dia terus. Hang buka bedah lah, takkan hang punya kereta punya pantang sebuah kabar pun tak boleh baca. Baru dia berhenti, baru dia berhenti. Dia kata dekat kawan dia, hang dengan aku sama tua, hang dengan aku sama pencin. Aku nak tanya, berapa dik surat tabang hang beli? RM1 lah masalah. Rumah hang ada tiri lah. Ada. Sebahagian daripada surat tabang, dia ada lagi. Berapa jumlah buku agama ada rumah hang? Kalau hang impun duit seorang kabar sehari RM1, hang akan dapat cukup bulan RM30. RM30, hang boleh dapat satu buku agama yang berharga RM25. Hang buat tak buat tu? Subhanallah. Kalau kita katakan, saya tak tahu buku tu, saya tak tahu buku ni. Subhanallah. Subhanallah. Satu alasan yang bukan kata Tuhan tak terima, kita sendiri tak terima. Allahu
program. Anak menengah malam, mungkin 3 pagi, bini kata, abang, susu habis. Besoklah. Tapi pukul 3 pagi, dia teringat rokok. Dia sedap betul dalam hujan, dia beli rokok. Tiba-tiba nak beli buku agama ni harga RM14, RM15 sifat solat Nabi. Dia kata apa? Tak tahu jual tak mana. Kedai rokok dia tahu. Allah. Insan. Insan. Dengan hujah ini nak masuk dalam kubur. Saya daif. Aku daif. Awak sanggup keluar rumah 5 pagi, 6 pagi pergi kerja nak sara anak awak, isteri awak. Tapi awak tak keluar mencari agama. Awak tak tahu kedai mana ada jual buku agama. Alasan apa yang saya beri? Awak boleh bayar kereta bulan-bulan 600, 700, 2,000. Macam kereta saya itu, saya bayar sebulan 3,000 setengah. Tiba-tiba awak kata nak beli buku agama, kedai pun tak tahu, duit pun tak ada. Dengan alasan inilah dia akan dikapal masuk dalam kubur. Masya Allah, ikhwan. Jadi, satu daripada langkah ada ikhwan. Demi Allah, ikhwan. Kembalilah kepada sunnah Rasulullah. Kembalilah. Mesti dia silakan. Ya. Jadi bab kedua ni adalah ini bab kedua pula. Bab kedua agak hangat sikit. Sangat pilihan raya ni akan datang. Itu tentang rokok. Tidak ada kesepakatan orang kata rokok itu haram. Saya tak mau cakap kerana saya tak terlibat dengan majlis fatwa. Tetapi Allah menggunakan beri akal kepada manusia. Ikhwan, saya nak satu soalan. Jangan marah dengan saya. Kalau marah, saya minta maaf. Walaupun raya puasa tak main lagi, saya minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya minta maaf sesiapa. Antum makan ayam, kita gigit ayam, kemudian kita kembali jatuh ke tanah, datang anjing kurang, digonggong dia berlari. Antum muntah, weh kata muntah. Antum pergi, semut datang urung, lebih-lebih yang muntah tu macam mana tinggi, dah habis pun kata 15. Semuntah ni apa? What we say in Malay, eh? Pasal saya mama orang Malay. Muntah itu muntah. Ada makhluk akan ambil. Antum nasi basi tak habis, campur dengan sayur itu semua basi, banding dengan sampah. Ada menantang akan datang. Tetapi cuba antum buat hak saya kata ni. Antum bisa Allah kutil dia, antum banding dan antum tengok menantang mana nak tunggu. Anjing pun tak. Tiba-tiba benda anjing tak mau antum pun di mulut. Serban atas kepala, kepiah atas kepala, jubah di badan, baru keluar daripada zikir, anjing tak mau. Buah di mulut. Balik, siapa ni sokong? Terik uji kaji. Kalau ada anjing ambil, tampak kepala anjing tu. Bodoh punya anjing. Uji kaji ini dibuat di mana, ikhwan? Dibuat di Amerika. Tak saya kata. Ini bukan teori. Fakta and science. Kucing rokok. Subhanallah. Ketika majlis fatwa, mereka berbincang. Mereka pergi ke Kelantan. Ayah ni yang cerita dengan saya, seorang doktor yang terlibat dengan fatwa. Mereka pergi ke Kelantan nak tengok berita makam. Nak menentukan hal yang kehal. Ini yang saya cakap ni bukan hukum. Ini what we say, ya? Pengalaman. Saya cerita aja. Jangan marahlah. Saya minta maaf. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maafkan saya dan batin.
Mereka ambil daun tembakau tu, tembakau tu, daun tu lah buat macam-macam, buat tembakau Jawa lah, buat apa lah macam-macam. Baik. Maka majlis fatwa ambil daun tembakau, panggil orang lab pakar makmal, tanya, daun tembakau ni boleh buat apa? Boleh buat ulam tak? Kita tak boleh buat. Bolehlah buat ulam tu, lepas tu pakat mampu semua. Daun tembakau tak boleh buat ulam. Daun tembakau boleh tak kita rebus hayang dia buat macam daun ketum? Dia kata tak boleh. Kena daun ketum pun steam satu macam. Jambatan Pulau Pinang tu tinggal lain, dia nampak lima lain, terjun laut terus. Lagi steam daripada daun ketum. Tak boleh. Apa nak buat? Dia hanya boleh buat cembaka dan pembalut rokok. Lepas tu majlis fatwa yang doktor tu sembang, majlis fatwa buat kajian, daun cembaka ni ada tak ada satu menatang makan? Semut ke, liban bara ke, ulam sawah ke, tudung selah ke? Ada tak? Pergi jumpa pakar-pakar doktor haiwan ni, majlis fatwa. Jumpa pakar haiwan, doktor haiwan. Doktor haiwan kata, sampai hari ni belum ada satu binatang makan daun tembakau. Buat saya tak boleh, binatang tak sentuh. Yang sentuh siapa dia? Kita, bukan kita, si Anu. Kita ni kawan dalam hidayah Allah. Maka nak kata haram tak haram, saya tak boleh sebut kerana saya bukan terlibat dengan fatwa. Tapi saya kata Allah beri kepada kita akal. Akal. Kita petik dia, jatuh ke bawah. Anjing tak sentuh. Bagaimana insan boleh sentuh? Saya minta maaf banyak-banyak. I'm sorry what I'm saying. But this is just my opinion only. You agree? Never mind. Not agree? Never mind. This is my opinion only. Jangan marah saya, ya. Tapi kalau saya nak balik, jangan sekat ke mana-mana. Itu saja. Saya minta maaf sebenarnya hari raya haji ini. Minta maaf. Dunia sempat. Itu bukan fatwa, bukan fatwa. Just opinion. Apa yang saya tengok orang menulis, apa yang saya dengar majlis fatwa, seorang doktor yang terlibat dengan fatwa, dia sembah, saya dengar, dan kebetulan abang tanya, berkongsi pengalaman itu saya. Subhanallah. Ikhwan, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah memberi berkat kepada kita dunia dan akhirat, supaya Allah memberi hidayah kepada kita dunia dan akhirat. Cukuplah cakap itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.